Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan tentang bulan Al-Muharram. Beliau mengatakan, "Wa yukrahu an yusamma Al-Muharramu Safaran lianna dzalika min Dimakruhkan untuk menamai bulan Al-Muharram sebagai bulan Safar karena mereka mengang karena itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah dimakruhkan untuk menamai al-muharram dengan bulan Sofar. karena itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Jadi begini, kaum jahiliyah itu dahulu menamakan al-muharram jadi kalau urutannya itu apa? Muharram setelah muharram apa? Safar. Rabiul awal, biasanya Jumadil Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Muharram Sofar. Nah, orang Arab jahiliyah mereka menamai Al Muharram ini sebagai Safarul Awal, Safar yang pertama. Ya, kemudian Safar dinamai sebagai Safarul Thani, Safar yang ke kedua. Maka ini dimakruhkan menamai Al Muharram sebagai bulan so Safar yang pertama.